Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey hey hey, kembali lagi guys in my channel Jejak Richard. Waktunya kita nge-trip lagi. Salam sehat untuk kita semua ya teman-teman. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Pagi dan lagi teman-teman, kita berada di desa Untuk Doro. Soalnya itu sudah 3 kali saya ke desa ini ya. Kalau kemarin kan itu ngikut itu dusun Rejeng, sekarang ini giliran dusun Ngelo ya teman-teman. Lokasi dusun Ngelo ini berada lebih di atas ya jika dibandingkan dari dusun Ning Rejeng ya. Pokoknya buat teman-teman ikuti terus jelajah kita hari ini. Let's go. Kita kembali lagi di desa Untuk Doro ya guys, sebuah desa indah asri yang berada di lereng Gunung Lawu yang masuk wilayah Kecamatan Plausan, Kabupaten Magetan. By the way, memang sih kita sudah bolak-balik Warawiri di desa indah ini ya teman-teman. Ya, semoga aja teman-teman kagak pernah bosan ya. Hehe. Teman-teman, seperti ini suasana di desa Untuk Doro ya. Dan ini di depan itu adalah arah yang menuju ke Kampung Rejeng. Dan kalau untuk dusun kita kali ini kan ke Ngelo ya teman-teman. Dusun Ngelo ini ya, ini ke bawah terus naik ke atas nanti sini ya. Ini oke teman-teman, kali ini kita sudah berada di lingkungan Roto ya, salah satu kampung yang bagian dari wilayah dusun Ngelo juga. Dan by the way, Roto ini juga sudah berada di dataran tinggi lereng Gunung Lawu. So, suasana khas pegunungan begitu berasa ya di sini. Hehe. Oh iya teman-teman, lingkungan Roto yang berada di dataran tinggi dengan lahan yang begitu subur membuat sebagian besar warganya berprofesi sebagai petani ya teman-teman. Sebagian besar petani di sini pada menanam sayur-sayuran gitu. Baik Kampung Roto maupun Kampung Ngelo, semuanya ini dikenal sebagai kawasannya sentra industri kerajinan anyaman bambu ya guys. So, jika berkunjung ke kampung ini, teman-teman bakal menjumpai di setiap sudut rumah itu pasti ada produk anyaman bambu seperti ini. Tambah apa nggih, Bu nggih? Tambah tunggu, Mas. Tambah tunggu, oh jenenge tunggu nggih. Nggih. Nek griya kula jenenge tumpu nggih. Tumpu nggih anten arit, ngaten si tumpu. Oh benten ta tumpu ya tunggu niku. Nggih ta lan iki gak ageng lah si tumpu niku. Arit niku lho jebul kan nembang kayu niku lho. Oh niku tumpu. Nggih, niku tumpu. Berarti sing ageng niku ya tunggu nggih. Nggih, niki tunggu seneng ngoten niku. Berarti jenenge benten damelane ngoten niki nggih. Nggih. Kira-kira yang ini kata niki bahannya sangat putih ya bu? Bahannya ya? Iya. Yeah. Bahannya ini kan sari tumpah kayak nganu, kayak peken. Oh ala. Mungkin lah dulingnya kayak peken. Oh bahannya sangat peken loh bahannya ini ya? Iya. Tak kira aku, tak kira ini bahannya ngetok prank motong ngecor niku. Lah, kan kata prank motong ngecor kandap niku ya? Iya, yang gadang kita lah, sudah gadang ini kayak peten ngetok tau. Oh iya, berarti ini peten gadang prank motong ini ya tumbas ya, motong peken. Iya, tumbas sama peken mas. Berarti jenengan benditan gaya nih ngotot niki? Nggih, ngotot niki. Nggih, sasa nggih teng tege ngotot niku niki nggih sama sampingan mawon. Oh, berarti niku warga mriki niku nyebut damel niku teng saben kalian nggih nyebut damel niki. Sampingane ngotot niki. Penghasilane ngotot niki napa nggih? Pembantu nggih warga mriki ngotot. Asile anu niki damel ngotot niki? Alah, asile niki napa Mas nggih namung jajan ngotot niku. Namung jajan.
ngene iki damel dolanan mawon mboten kangge pokok. Oh, ngeten. Tugu ngeten iki ya. Tegine pinten Ibu? Niki to Rp1.000 tunggal niku ke. Niku? Nggih. Hmm. Kaya damel tugu niku dadine pirang dinten ya? Lah, mboten mesti, Mas. Mboten mesti nggih. Mboten mesti. Kadang-kadang bintinten nggih mboten sing griya ngoten niku. Oh, kaya jenengan niku bisane bendetan niku saged damel ngoten iki pinten nggih? Sosok Cina niku nggih. Sepekan sosok nggih mboten asah ngoten niku lumah namungan ke. Nggih. Nggih, wong bintinten nggih teng griya ngoten niku. Wah. Oke. Mboten juga ngoten iki ke damel anu sampean ngoten niku. Teman-teman sampai. Lingkungan Roto yang berada di dataran tinggi ini suhunya dingin sepanjang hari ya guys, yang bikin warga di sini selalu adem ayem wae. Hehe. Dinginnya suasana di kampung ini selaras dengan kehidupan harmonis antar umat beragama di kampung sini ya teman-teman. Seperti yang kita ketahui, di kampung ini terdapat dua agama, yakni Islam dan Kristen. Oke teman-teman, kali ini kita coba mampir sebentar di rumahnya Mbak Agnes. Mbak Agnes ini adalah gadis penganut agama Kristen satu-satunya yang ada di kampung sini, mengingat sebagian besar warga di kampung Roto ini memang beragama Islam ya. Berarti ya, Roto sama Roto itu satu dusun ya? Ya, tapi kalau yang Ngelo kan di bawah, kalau yang Roto di atas gitu. Oh, gitu. Di Roto sama Ngelo itu ada dua umat beragama ya, Mbak? Iya. Itu Islam sama itu apa ya? Katolik apa Kristen ya? Sama Kristen. Protestan Kristennya. Ini tahu jumlah umat Kristen di kawasan sini berapa, Mbak? Kampung sini. Kalau di sini tuh sekitaran 20-an juga ada. Ada ya, 20-an kakak ya. Iya. Di sini apa juga ada gerejanya, Mbak? Ada di bawah gerejanya. Itu nama gerejanya apa, Mbak? Nama gerejanya itu GPI Ngelo. Oh, GPI Ngelo. Iya. Itu kalau di sini apa itu juga ada, Mbak, kegiatan ibadah gitu, Mbak? Kalau di Ngelo itu kegiatan ibadahnya itu hari raya, minggu itu, sama hari Rabu itu komsel. Oh, berarti tiap hari Rabu itu ada acara untuk komsel itu? Iya. Komsel itu apa, Mbak? Saya baru dengar. Komsel itu kayak komunitas sel gitu loh, Mas. Kayak ibadah komunitas sel, pas itu hari Rabunya gitu. Kalau di Rejengan ada, tapi komselnya itu untuk remaja. Kalau di sini itu untuk semuanya. Siang atau malam, Mbak? Itu sore, jam 5-an. Oh, gitu ya. Di sini kan jumlahnya sedikit, mungkin minoritas, tapi itu kalau umat Kristen di sini itu menjalankan ibadah itu lancar gitu ya, Pak? Iya, sudahnya lancar. Mbak Nesa di sini juga itu banyak, ada teman itu yang sama itu ya, umat Kristen di sini? Yang ya masih gadis aja itu? Nggak ada kalau di sini. Nggak ada ya? Jadi ya. Gadisnya nama Mbak Nesa aja di sini yang ya. Pengikut Kristen itu? Iya. Berarti kalau di sini itu temannya pada muslim gitu ya? Iya. Kebanyakan teman saya itu kalau di sini muslim, soalnya yang dari sini yang remaja itu cuma saya doang. Oh, umuran Mbak Nus kan di sini kan kebanyakan imam muslim itu gimana, Mbak? Apa di sini Mbak Nus itu merasa minder apa kayak kesepian apa gitu? Enggak sih, Mas, soalnya kan rukun gitu. Rukun, saling ya? Berkomunikasi juga, maksudnya saling kumpul juga kan. Kalau minder kalau gimana gitu kan malah kesepian, soalnya saya di sini itu sendirian kalau remajanya umat Kristen itu, saya seorang. Iya. Berarti enggak merasa itu sendirian gitu, enggak ya sendirian? Enggak. Berarti merasa banyak teman gitu ya? Iya, soalnya ya juga kadang malah kebanyakan kesini juga, main kesini gitu. Yang saudara yang muslim gitu? Iya. Udah biasa tuh. Iya, udah biasa. Habis dari rumahnya Mbak Agnes, selang berapa lama hujan pun turun membasahi perkampungan sini ya teman-teman. Hal ini bikin suasana di kampung sini pastinya jadi tambah dingin. Hehe.
Dan di tengah-tengah guyuran hujan, kita memutuskan untuk tetap nekat menuju ke sebuah gereja satu-satunya yang ada di kampung sini ya teman-teman. Nama gereja ini GPI Ngelo. Kebetulan banget ya, waktu kita berkunjung ke kampung sini itu pas hari Rabu. Biasanya di hari Rabu sore hari ada kegiatan ibadah di gereja ini ya. Di tengah guyuran hujan seperti ini, kegiatan ibadah di gereja ini tetap berlangsung ya teman-teman. Walaupun sih jumlah jemaat yang hadir biasanya menurun gitu. Dan seperti ini teman-teman, penampakan dari gereja Bethel Indonesia Ngelo yang katanya sih gereja ini juga baru saja mengalami renovasi gitu. Dan waktu kita berkunjung ke gereja ini, kebetulan kita ketemu sama Bapak Suparti bersama istrinya. Beliau ini adalah pimpinan umat di sini. Apa ini? Ini ibadah. Ibadah. Ada ibadah ya Rabu. Berarti tiap hari Rabu nggih? Rabu kali Minggu. Minggu pagi. Nah, ini kan lagi hujan iki apa acara awatan mriki iki tetap lanjut Ibu nggih? Nggih, tetap lanjut. Kalau berapa pun yang hadir. Nggih. Komitmen untuk ibadah nggih. Tetap biasanya mantan hari acara ni kebetulan mantan begini kalau hari Rabu kayak ini biasanya itu yang datang berapa umat tu? Ya sini ya 20-an. 20 ya mesti datang gitu ya. Tapi anak-anak saya ini kan saya 20 kalau minggu ya ada 25, 30 kan sekarang bagian dia sudah tua-tua di rumah nggak kuat jalan kan jauh mas, nggak diantar kalau sama cucunya. Iya. Tapi yang datang ke sini di seputaran Roto sama Ngelo ya Bu ya? Roto, Ngelo, ada yang dari Kreceh. Hidupan umat Kristen di Roto sama Ngelo itu gimana Bu? Apa berjalan lantar di sini Bu? Kalau perjalanan juga hidupnya lantar. Masalah ya tergantung dari masalah apanya. Iya, masalah kerukunan kan di sini kan banyak yang Muslim itu, kalau kerukunannya gimana itu? Masalah kerukunan itu sangat baik lah di sini. Malah dari desa-desa lain pun tidak seperti di sini. Di sini bangun gereja ini juga saudara Muslim datang. Kita kan bantuin itu ya. Bantu. Juga bantu gitu. Makanya Kutuk Joro ini kan dijadikan kampung Pancasila. Oh iya. Kampung Pancasila karena ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada yang Kristen, Islam jadi semua satu. Oh. Maksudlah apa? Rakyatannya tuh nyata persatuan gitu. Ya, semoga aja nih kerukunan antar umat beragama di desa pun untuk daerah bisa dicontoh sama desa-desa yang lain ya. Oke teman-teman, akhirnya kita sampai juga di penghujung acara. Buat teman-teman yang sudah menyimak, kita ucapkan banyak terima kasih. Ini saya mau undur diri dulu dan jangan lupa ya di like, share dan juga subscribe biar kita bisa menjelajah terus seantero negeri. Yuk guys, bye bye.